Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan kembali belajar tangga nada, belajar improvisasi. Untuk kali ini kita akan belajar Dorian scale, di mana pelajaran yang terdahulu kita sudah belajar tangga nada yang pertama, yaitu Ionian. Nah, tangga nada yang kedua adalah Dorian. Namanya Dorian. Dorian ini dititik beratkan di nada kedua dari natural scale di Ionian ya. Seumpama kita main di C. Nada kedua dari C adalah D. Nah, di sini kita akan mendapatkan chord minor. Jadi, untuk Dorian kita akan mendapatkan chord minor. Untuk kali ini kita akan bermain di D minor atau D minor 7. Mengapa kita mendapatkan chord minor? Oleh karena titik berat nada yang kita dapat dari kombinasi chord di sini menghasilkan chord minor. Apa saja nada itu? Seperti kita ketahui bahwa kombinasi chord itu terdiri dari nada 1, 3, dan 5. Di sini kita akan dapat nada D, F, dan A. Apabila digabungkan akan menjadi chord. Nah, nuansa chord ini adalah nuansa chord minor. Oke. Untuk berimprovisasi, kita cukup memainkan tangga nada di natural C atau di Ioniannya. Tetap kita akan bermain berputar-putar dengan tangga nada Ionian. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi mencari Dorian itu apa aja ya. Nah, kita akan dapetin semua nada Dorian ada di natural Ionian di C. Mengapa demikian? Karena D ini adalah nada kedua dari C. Oleh karena itu, ketika kita bermain natural atau bermain Ionian di tangga nada C, otomatis nada-nada yang kita mainkan sudah termasuk dalam keluarga atau ruang lingkup Dorian, D Dorian. Kita akan coba. Ini adalah tangga nada Ionian atau natural C. C, D, E, F, G, A, B, C. D, E, F, G, A, B, C. Namun di sini kita ketika berimprovisasi kita akan mengenal chordal tone. Chordal tone itu adalah titik berat. Titik berat Dorian, D Dorian kali ini titik beratnya adalah nada kedua tadi, D atau F atau A. Nah, kita bisa jatuhkan perputaran dari improvisasi nada ke nada-nada tersebut, D, F atau A. Contohnya ketika kita sudah berputar-putar dengan